Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Rizal. Nah, kemarin itu saya sudah membuat video mengenai ciri-ciri wanita yang berselingkuh. Nah, sekarang akan saya bahas yaitu alasan mengapa wanita hendak berselingkuh atau sudah berselingkuh. Nah, jadi wanita itu berselingkuh karena ada alasannya, bukan karena kemauannya sendiri. Kalau atas kemauannya sendiri, ya memang jelas-jelas dia sudah tidak suka dengan Anda, seperti itu. Oke, kita masuk ke alasannya pertama. Wanita itu selingkuh karena tidak diperhatikan. Nah, tidak diperhatikan dalam arti kurangnya perhatian dari pasangannya, seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu, kalau wanita selingkuh itu karena alasannya kurang perhatian lah, inilah dan itu. Nah, untuk alasan yang kedua, wanita ingin mencari pria yang lain atau mencari kebahagiaan yang lain. Istilahnya, wanita itu terkadang biasanya ingin melampiaskan rasa kesepiannya kepada pria lain, seperti itu. Jadi jangan biarkan istri Anda itu kesepian atau merasa kesepian dalam dirinya. Jadi berikanlah perhatian yang lebih kepada istri Anda supaya tidak mencari kebahagiaan atau pelampiasan kepada lelaki yang lain, seperti itu. Jangan sampai istri Anda kesepian. Nah, untuk alasan yang selanjutnya, alasan ketiga, wanita tidak puas ketika berhubungan. Nah, bagi Anda yang sudah menikah, ketika ada masalah seperti ini, biasanya wanita itu diam. Nah, diamnya itu ya tidak langsung memberontak karena hal itu, tapi diam, tapi akhirnya dia mencari kepuasan di luar sana, seperti itu. Nah, untuk ciri yang selanjutnya, alasan selanjutnya maksud saya, wanita itu selingkuh karena dia tidak dihargai. Dia tidak dihargai karena begini. Misalnya saya beri contoh, istri Anda masak, tapi Anda tidak masak masakannya. Istri Anda membuat sesuatu, tapi Anda tidak mendukungnya atau membantunya. Jadi terkadang istri ingin dikasih rasa penghargaan kita, seperti itu. Jadi tidaklah kita malu ketika menunjukkan bahwa rasa sayang kita kepada dia. Misalnya kita membantu hal kecil saja, dia akan merasa lebih dihargai. Atau membantu masak, membantu pekerjaan yang lain atau hal apapun itulah. Jadi membuat istri kita itu dihargai. Nah, itu membuat wanita itu akan lebih segan kepada kita, sehingga tidak ada alasan untuk dia berselingkuh. Nah, tapi kadang kan banyak tuh orang atau wanita yang dibiarkan suaminya, tidak dihargai, nah akhirnya ya dia berselingkuh untuk mencari pasangan yang menurut dia bisa menghargai dia, seperti itu. Oke, kita lanjut ke alasan selanjutnya. Biasanya begini, wanita selingkuh mempunyai alasan yang sedikit aneh, yaitu merasa Anda itu bukan pasangan terbaiknya. Nah, alasan ini sedikit aneh karena begini, biasanya ada pasangan yang menikah dalam waktu 1-6 bulan saja perkenalan dan langsung melangsungkan pernikahan. Nah, itu ada indikasi, bukan semuanya, tapi ada beberapa membuat wanita itu atau bahkan suaminya itu merasa dia bukan pasangan yang terbaik. Istilahnya dia menyesal, seperti itu. Nah, itu juga yang bisa membuat istri selingkuh, seperti itu. Nah, untuk alasan selanjutnya, istri bertemu dengan teman lamanya. Yang dimaksud teman lamanya di sini adalah seorang pria lain. Ya, mungkin teman saat dia sekolah atau memang bekas mantannya, tapi masih ada rasa di situ. Nah, dia mempunyai kontaknya, lalu
ya terjadilah hubungan terlarang itu. Itu bisa jadi. Nah, dari semua alasan itu, jangan Anda ambil mentahnya, tapi Anda selidiki juga apakah itu benar atau tidak. Karena di sini, sekali lagi, saya di sini mengambil riset itu dari kebanyakan klien yang masuk pada saya, dan hampir semuanya itu sama. Hampir semuanya itu sama, permasalahannya sama, jadi saya bisa mengambil riset seperti ini. Oke? Ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa Anda share sebanyak-banyaknya jika memang video ini bermanfaat dan bisa membantu orang lain supaya bisa setidaknya meminimalisirlah kecurigaan dalam hubungan seperti itu. Saya Kang Rizal, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.